melamun begitu aja. Ya. Kita aduk-aduk. Asli the best banget sih ini, gak ngerti lagi kenapa seenak itu guys. Aduh guys, ini tuh sederhana tapi kenapa bikin nagih. Guys, kalian kalau ke Cirebon wajib banget coba mie kocok ini. Parah sih ini, kelewatan enaknya. Sekarang aku makannya pakai emping. Begini ya. Gimana? Taruh di atas mie-nya. Oke. Nih. Aku suka banget yang ada si kuah-kuah santannya, guys. Pakaiin telurnya. Coba gini. Terus kita suap ya. Ayo ready? Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Krekes-krekes, guys. Makan, guys. Nah, sekarang aku mau nyobain yang spesialnya ini, guys. Guys, jujur ya, kalau yang spesialnya ini kayaknya ya, Jordan, iya. Ada taburan-taburannya daging ayam yang udah dihalusin gitu. Oh iya nih ya? Iya, bener. Guys, ini sih ambiar. Cuman ada di mana? Di Cirebon doang. Cirebon, guys. Cirebon. Mari, Jordan. Iya. Kita getarkan lambung ini ya. Sok ya. Kita gerakkan, guys. Sok, atuh. Sok, mangga. Belokkan, tonggil bismillahnya, Lopli. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mie kocok lontong aja udah best banget, apalagi yang mie kocok spesial pasti benar-benar ngenahnya keterlaluan, guys. Kalau yang ini menurut aku tuh dia tuh karena dibanyakin lagi si mericanya. Jadi kan makan lebih, bubur ayam lebih ya panas nanti. Ya. Apa? Lebih panas ya. Lebih anget. Lebih anget. Tapi aku suka banget. Ternyata si taburan ayam tuh gurih juga ya. Gak salah banget nih guys, mie kocok Panjunan terkena rame karena rasanya yang perfect abis, guys. Kalian yang di rumah jangan cuma liatin kita makan doang dong. Ayo ikut makan juga ya guys. Wah kak, ini jujur ini enak banget. Parah Jordan, ini aku tuh kayak terhening, termenung gitu merasakan kenikmatan mie kocok yang disebor pakai kuah santan, jujur guys. Ini tuh kayak pengalaman baru aku lagi menikmati kuliner Indonesia yang begitu banyak banget. Dan ini one of my best menurut aku, guys. Aku yakin pas kita pulang ke Jakarta, kita pasti bakal kangen banget sama kulineran Cirebon. Benar, dan kita harus nge-gym, olahraga ya. Betul, itu penting. Itu kalau nggak, gemrot guys ya. Oke Jordan, kita akan mubuk-mubuk lagi makanan yang ada di Cirebon. Apalagi tuh? Are you ready? Are you ready? Guys, jangan kemana-mana guys. Tetap dibikin lapar. Lapar bro! Hey, guys, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini aku dan Gilang mau makan sayur asam legendaris di Jakarta. Sesaat lagi ya, tetap di Bikin Lapar, lapar terus.